Masalah tanah warisan disinyalir menjadi pemicu pembunuhan ibu dan anak di area persawahan Kabupaten Padang Pariaman pada Minggu 19 Februari 2023. Pelaku pembunuhan diketahui masih punya hubungan kerabat dengan para korban. Sengketa lahan warisan menjadi dugaan awal Polres Padang Pariaman terkait motif pembunuhan ibu dan anak asal Korang Pinang, Kecamatan Nan Sabaris, Padang Pariaman pada Minggu 19 Februari 2023. Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman AKP Agustinus Pigai mengatakan cekcok yang terjadi antara pelaku DF 39 tahun dengan kedua korban NA 50 tahun serta anaknya H 17 tahun informasi awalnya karena sengketa lahan warisan. Hanya saja pihaknya belum bisa memastikan sepenuhnya motif dari pembunuhan ini. AKP Agustinus Pigai juga mengatakan bahwa saat ini pihaknya sudah mengamankan tersangka dengan barang bukti cangkul dan pisau. Lebih lanjut, Kasat Reskrim mengatakan bahwa kedua korban sudah dikuburkan pada sore kemarin setelah kejadian. Sebelumnya diketahui pembunuhan yang terjadi sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat Minggu 19 Februari 2023 oleh pelaku berinisial DF memiliki hubungan dekat dengan korbannya berinisial NA dan anaknya H. Hanya saja status pelaku ini belum bisa ia pastikan dalam kaum tersebut. Namun sebelum pembunuhan terjadi, korban dan pelaku sempat perang mulut. Setelah perang mulut itu, baru DF membunuh keduanya menggunakan cangkul dan pisau. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.